gua kalau jadi. Enggak mulai kan? Enggak mulai kan? Oke, tidak ada yang ribut ya. Kita akan menunggu Bu Titis untuk memulai acara. Jangan takut. Udah pada sarapan belum? Belum. Udah menyiapkan perut untuk makan-makan hari ini? Nanti yang bawa lauk tambahan boleh dibawa ya. Bu Siska? Bu Titis mana? Apa kurang maju? Kurang maju gak? Enggak apa, Pak. Enggak. Ada yang bawa lauk? Oke, nanti boleh dimakan ketika kita makan bersama ya. Oke, Bu Titis sudah ditunggu. Silakan. Kayaknya anak-anak udah pada kelaparan ini, Bu Titis. Aromanya sampai sini. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini kegiatan P5 kita selama 5 jam kita bakal berdinamika terakhir untuk proyek yang terakhir kemarin. Tetapi kita akan masuk ke proyek yang kedua. Nah, hari ini rangkaian acara kegiatan kita ngapain aja sih? Yang pertama, nanti kita akan buka dengan doa bersama dengan Pak Fritz. Ada doa pembukaan sekaligus nanti doa untuk santap kita bersama. Dek, santap bersama kita pada hari ini memang sederhana. Tapi jangan dilihat dari kesederhanaannya, tapi mari kita ciptakan kebersamaan di antara kita ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, apalagi apalagi anak-anak kelas 7 ini kan sudah sah dan sudah resmi menjadi polisi-polisi cilik ya, polisi cilik anti bullying ya. Nah, jadi sudah resmi untuk menjadi pelopor patriotnya anti bullying ya. Nah, maka hari ini kita akan merayakan itu semua sebelum kita masuk ke proyek yang kedua. Nah, selain nanti ada doa pembukaan, nanti juga ada sedikit penyampaian beberapa hal tentang proyek kedua kita. Gambaran sedikit tentang proyek kedua, itu dari Bu Yeni. Terus nanti kita akan dinamika sedikit. Ya, kita akan dinamika sedikit. Lalu kita selanjutnya akan makan bersama. Sudah bawa alat makan? Enggak bawa, enggak apa-apa. Kita masih punya tangan. Tanganku ada 2 apa 10? Kalau jarinya berapa? Kok ada yang bilang 5? Ya. Nah, itu untuk kegiatan kita hari ini. Jangan lupa nanti bekalnya dimakan, dibuka, boleh juga yang bawa lebih berbagi ya. Nah, Dek, sebelum kita memulai, saya mau memanggil para fasilitator dan para koordinator, Bu Yeni, Pak Fritz untuk mendekat ke
sini karena kita akan buka dulu acaranya. Setelah itu baru kita akan hore-hore main-main game dulu sebelum makanan kita disiapkan ya. Kan ini sudah perkelas ya? Sudah kan? Nah, kalau sudah perkelas nanti ibu lebih mudah lagi untuk mengatur main gamenya ya. Baik, sebelum acara kita mulai, kita buka dulu dengan doa kepada Pak Fritz, disilahkan. Baik, sebelum kita membuka dan mengikuti serangkaian acara, kita akan doa dulu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa di dalam surga. Kembali kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah pada kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama, hendak bersukacita bersama karena serangkaian acara P5 kami sudah selesai dan semuanya sangat luar biasa. Kami berterima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah mendampingi kami selama ini. Dan ya Bapa, kami akan melakukan serangkaian acara pada hari ini. Berkatilah kami agar semua berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ya Bapa, kami juga nanti akan makan bersama. Berkatilah kami, berkatilah makanan yang akan kami makan. Semoga semua yang sudah disiapkan menjadi berkat dan sarana bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Semua doa ini kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fritz yang sudah membuka doanya sekaligus membuka doa makan kita. Selanjutnya ada sedikit penyampaian dari Bu Yeni tentang proyek yang sudah berlangsung dan proyek yang akan datang ya. Kepada Bu Yeni, disilakan Bu Yeni. Kok nggak ada yang tepuk tangan sih? Nggak tepuk tangan dulu. Biar semangat ya. Biar semangat. Selamat pagi. Pagi. Sepertinya. Bentar. Titip. Ini berwarna-warni, ada yang pakai kaos, ada yang pakai pramuka. Kenapa nih kok seperti ini? Emang olahraga? Oh, yang tadi Bina Iman. Terus ini belum ganti baju. Dan gak mau ganti baju. Enggak, karena P5 ya. Baik. Siapa yang hari ini senang? Kenapa kok senang? Karena ada yang ulang tahun. Oh enggak, kenapa kok senang? Oh iya, ulang tahun. Oh Elizabeth ulang tahun. Yeay. Ulang tahun keberapa? Sini berdiri. Loh, enggak mau, ulang tahun keberapa? Ke 17. Oh. Ulang tahun ke 17 dikurang 4. Jadi berapa? 13. Yuk nyanyi selamat ulang tahun untuk Elizabeth. Ya, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Berdiri sini loh, enggak apa-apa. Happy birthday to you. Tiup lilinnya. Mana lilinnya? Iya, apa harapannya untuk ulang tahunmu ini? Jangan nakal lagi ya. Harapannya apa? Saya. Nah, biar juga anak teman-teman. Gak ada, gak punya harapan. Bingung kali ya? Hah? Pengen dapet jodoh? Ya ampun. Apa harapannya? Semoga sehat, panjang umur, tambah pinter, semakin diberkati Tuhan. Hore! Ya. Bu Riris mau ulang tahun? Oh, enggak. Baik, Bu Yeni selaku koordinator P5 mengucapkan terima kasih karena kalian atau kita semua sudah melaksanakan kegiatan P5
Tema satu masih ingat apa? Persahabatan indah tanpa bullying. Artinya kita sepakat bersama. Loh, lah ini kok malah si Jepon tabok-tabokan. Waduh. Nah, baru aja diomong. Artinya kita sepakat sekolah kita mulai dari diri kita untuk tidak bully, saling membuli temannya. Nah, lalu proyek di sekolah kita yang akan dilaksanakan gak hanya sekali ini, tapi masih ada proyek 2 dan 3. Jonathan, sehat? Halo Jo, sehat Jo? Ya. Cio kenapa? Mau ke toilet? Iya boleh. Ya izin, boleh. Ya jadi masih ada tema yang kedua dan tema yang ketiga. Ada yang tahu nggak tema kedua apa? Loh, pernah dibahas loh ini. Ya, tentang sampah itu yang dijadikan proyeknya yang akan kita olah. Tapi temanya apa yang akan kita ambil? Iya, saya sudah dengar apa nih? Kehidupan berkelanjutan. Kehidupan berkelanjutan, betul. Ya, saya luruskan. Gaya hidup berkelanjutan, ya. Gaya hidup berkelanjutan. Jadi dari tema satu yang sudah kita angkat, mudah-mudahan gak hanya berhenti kemarin saat gelar karya, tapi terus ya, terus mulainya dari kita, karena kita yang sudah melaksanakan proyek. Kemudian nanti di tema kedua adalah gaya hidup berkelanjutan. Kamu sadari gak sekitarmu masih banyak sampah? Ya, masih banyak sampah, sadar gak? Sadar gak? Sadar, kemarin ada 5 teman yang ikut atau yang sudah belajar bagaimana ternyata sampah bisa diolah. Betul ya, siapa aja kemarin ya? Nah ini ada Devana, Dipta, Olin, siapa lagi? Olin gak masuk, siapa lagi ya? Udah, bertiga. Nah, nanti kita akan olah sampah ya, supaya bisa kita manfaatkan dengan baik, kemudian bisa menjadi gaya hidup berkelanjutan supaya bumi kita semakin bersih dan kita juga memberdayakan apa yang ada di sekitar kita. Itu tema 2. Waktunya tidak selama di tema 1. Akan lebih singkat karena setelah ini kalian juga akan menghadapi PAT. Itu ya. Nah, selamat untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur dengan ungkapan makan bersama. Makan bersama ini bagian dari ungkapan syukur kita. Tolong dihargai, jangan dibuang-buang. Ya, kalau nanti enggak suka mungkin bisa kasih ke temannya. Ya, atau jangan dikotori terus kamu gak makan. Ya, karena apa? Mengusahakannya tidak mudah. Jadi sebagai bentuk ucapan syukur, hari ini kita akan makan bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu yang bisa Bu Yeni sampaikan. Siapa kita? Saverius. Gak semangat. Siapa kita? Saverius. Manis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Yes, Saverius. Terima kasih, silakan Bu Titi. Tepuk tangan buat Bu Yeni. Terima kasih. Dek, tadi kan kata Bu Yeni, kita menyadari atau enggak di sekitar kita masih ada sampah. Ada lagunya ya, saya tahu, kadang kita tahu tapi kita enggak sadar. Maka kita harus tahu, sadar, siap melakukannya. Siap, sadar untuk melakukan proyek kedua? Siap? Nah, ada lagunya.
Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap siap sadar saya tahu. Saya tahu sadar siap melakukan. Tahu ya lagunya ya? Tahu. Yang enggak tahu kita belajar bareng-bareng. Yuk pelan-pelan dulu. Nanti abis ini kalian yang nyanyi Bu Titis yang diem. Karena suara Bu Titis gak bagus, jadi malu kedengeran adik-adik yang SD ya. Suara kalian aja yang keras. Yuk siap ya, kita belajar ya. Dimulai ya, nanti pakai gerakannya. Satu, dua, tiga. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap siap sadar saya tahu. Saya tahu sadar siap melakukan. Nah, bisa ya? Bisa. Tes sekarang tanpa Bu Titis. Yuk. Suaranya Elizabeth yang paling keras nih. Yuk. Satu, dua, tiga. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap. Sadar siap melakukan. Oke, kurang cepat ya. Ini cewek yang main coret-coretan ini yang ke depan. Yuk, yuk. Berdirinya di depan yuk. Ini yang lain lagi apa? Ini malah ngapain? Itu mainannya pakai apa? Pakai apa? Sini, 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 sini. Yuk, lagi ya. Lagi ya, lebih keras ya. Satu, dua, tiga. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap siap sadar saya tahu. Saya tahu sadar siap melakukan. Sekali lagi. Tahu sadar siap. Saya tahu sadar. Saya tahu sadar siap siap sadar saya tahu sadar siap melakukan. Oke, ada yang tahu gerakannya loh. Sini deh, wajah deh ke depan deh, sini deh. Kita nanti bergerak ya, bareng-bareng. Ayo, Rel. Sini, Rel. Gak apa-apa sama Bu Titis, yuk. Gimana sayanya? Sayanya gimana? Saya tahu sadar. Saya. Oh, sayanya di sini. Sayanya di sini ya. Saya tahu sadar siap melakukan. Prok prok prok. Saya tahu. Oh, salah ya. Ya, coba ayo kita praktekin bareng-bareng ya. Pelan-pelan ya. Budis juga agak lupa ini gerakannya. Yuk. Satu, dua, tiga. Saya tahu sadar siap melakukan. Prok, prok, prok. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap. Siap sadar saya tahu. Saya tahu sadar siap melakukan. Prok, prok, prok. Sekarang berdiri biar sadarnya semakin sadar. Berdiri dulu. Ya, yuk, yuk, kita coba yuk. Siap ya, nanti yang belakang juga ibu harus siap ya. Oke. Ya, Sensen dan teman-teman. Oh ya, bukan Sensen ya, siapa ini? Yo, siap. Satu, dua, tiga. Saya tahu sadar siap melakukan. Press, press, press.
saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap siap sadar saya tahu. Saya tahu sadar siap melakukan. Prok 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 ya, tepuk tangan dulu dong. Keren, nah mumpung udah berdiri, sekarang Bu Titis semua ajak nyanyi lagu Community of Love ya. Tapi Bu Titis mau kita balik kanan grab. Nah, balik kanan. Pak Fritz, siap lagunya disetel yang keras suaranya ya, Pak ya. Suaranya harus keras Pak Fritz biar semangat. Yang belakang yang menjadi leader-leadernya. Nah, ini yang menjadi leader-leadernya ini. Nih ya. Siap, yo. Tutup misi satu lagi beri waktuku sebabkan cinta ajarin satu lagu, mungkin kalian sudah tahu lagu ini. Boleh kempes, boleh kempes. Boleh kempes dulu. Kalian tahu lagu Saverius Pancen oke? Nah, kan sudah banyak yang tahu kan? Ada yang belum tahu lagunya? Boleh angkat tangan yang belum tahu? Oh, udah pada tahu. Jepang belum tahu ya? Oke. Tahu ya liriknya apa? Liriknya yang pertama apa? Terus? Terus? Oke, cakul terus. Terus, lanjut mah. Anaknya dulu. Oke, punya. Terus, pustakawannya juga oke. Terus lagi, anaknya kecil-kecil lagi. Terus? Terus?
sekolahnya. Cakep. Pak Fritz, ada nggak Pak lagunya itu Pak? Ada ternyata. Yuk kita nyanyiin itu dulu. Kita nyanyi dulu nanti baru pakai gerakannya. Asik. Jempolnya tahan dulu ya. Iya, Jeffon tahan Jeff. Ya, tahu ya lagunya ya. Iya. Siap-siaplah kalian yang nyanyi, jangan Bu Titis yang nyanyi. Bu Titis malu suaranya jelek. Yo. Jempolnya dulu yang goyang. Sekarang jempolnya dulu. Siap. Saverius. Sore malam di kafe, Saverius Pantenoke. Pagi siang Saverius Pantenoke. Pak Fritz, ulang dari awal kita berdiri. Yeay. Udah gak tahan kayaknya ya. Kita pakai berdiri, pakai goyangan, oke? Okay? Ada yang mau bantu Bu Titis nyanyi? Boleh ya? Nih deh, Bu Titis bantu gerakannya. Yang tahu gerakannya boleh temenin Bu Titis di sini. Boleh temenin Bu Titis di depan sini. Yuk, yang tahu lagu gerakannya sama lagunya boleh. Yuk, cus sini. Yang tahu lagunya boleh bantu Bu Titis nyanyi enggak? Sama yang tahu lagunya. Maju enggak apa-apa deh, enggak usah malu-malu, Cio. Iya, sini temenin Bu Titis ya. Oke, yuk. Musik. Musik. Siap. Hi-ha. Hei, suara. Siap. Siapa yang bisa nyanyi? Saverius, Saverius Pantenoke. Pagi siang, sore malam ketiga ombe. Saverius, Saverius Pancen. Cakep. Pagi siang. Malam makan di kafe.
Dek, sekarang duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi, semua harus punya barisan. Gak ada yang duduk di atas, semua duduk di bawah. Dah, pastiin semua punya barisan. Oke, kalau sudah sekarang mari kita coba pejamkan mata kita. Pejamkan matanya. Barisannya dirapiin, Dek, maju-maju. Terus, terus. Davi sama Yefta sama siapa itu? Sudah? Sekarang? Sudah ya? Nah, kalau sudah pejamkan mata. Sudah pejamkan mata? Ya, ngintip-ngintip dikit, Jo, ya. Nah, coba sambil pelan-pelan nyanyikan lagu ini. Kili, 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 ya kawasa. Kili, 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 bum, bum, bum. Eh, belum gerak, masih nyanyikan dulu sambil pejamkan mata. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Kili, 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 ya kawasa. Kili, 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 bum, bum, bum. Kili, 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 ya kawasa. Kili, 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 bum, bum, bum. Ya le maco le. Kili, 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 bum, bum, bum. Ya le maco le. Kili, 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 bum, bum, bum. Sekarang buka matanya pelan-pelan. Semua tahu lagunya? Kita mau bernyanyi dengan gerakannya tanpa menyentuh temannya. Tanpa menyentuh temannya. Ya, semua pakai kedua tangannya masing-masing. Oke? Tanpa menyentuh temannya dulu. Siap ya? Bumbumnya tidak perlu pakai tenaga. Enggak perlu menyentuh temannya dulu intinya. Sekarang Butis perintahnya tidak menyentuh temannya dulu. Siap ya? Dek, jangan. Pak, agak kerasin, Pak, mulai dari pertama. Yo. Perhatikan ritmenya. Oke, nah sekarang ibu tahu kalian sudah tidak tahan mau berbuat baik dengan teman-temanmu, ya kan? Iya dong. Nah sekarang bumbumnya, tolong, tolong berikan rasa kenikmatan dengan temanmu. Bumbumnya itu berikan rasa kenikmatan dengan temanmu. Hanya saat apa? Bum, bum, bum. Sisanya pakai tangan sendiri. Siap ya? Siap? Siap. Musik favorit.
ada sedikit rasa kenikmatan. Belum ada sedikit rasa kenikmatan ya. Masih kurang. Oke, kalau kurang, sekarang ibu minta tolong balik badan dulu, gantian dulu biar adil. Yo, balik badan. Jonathan, balik badan bukan pindah tempat. Ayo, balik badan. Balik, shh, dek. Hei, namamu siapa? Kamu tahu balik badan kan? Tahu? Iya, sana. Balik badan, Delvi. Ya, siap ya. Pavridge, musik. Kili-kili yang kawasa, kili-kili bumbung. Kili-kili yang kawasa, kili-kili bumbung. Yole bacoli, kili-kili bumbung. Yole bacoli, kili-kili bumbung. Kili-kili yang... Dah, sekarang udah adil. Temennya udah dapat semua kenikmatan ya. Sekarang ibu minta tolong dek. Dek, rapatkan barisan Muna. Sini ibu pinjam. Kamu mundur. Aduh sorry. Ke belakang mundur dek. Mundur. Delvi, ibu suruh mundur apa suruh geser? Ya udah makanya dari tadi harusnya di situ. Mundur lagi dek, mundur. Oke, sudah? Nah, sekarang setelah kalian memberikan kenikmatan, kehappian dengan teman, kenikmatan ya, pijetin baik hati lah ya. Nah, sekarang ibu minta kalian memberikan sukacita untuk teman-temanmu ya. Memberikan sukacita. Oke, tahu ya memberikan sukacita itu berarti dengan apa? Dengan senyuman, dengan tertawa, dengan bahagia, ya kan? Nah, bahagia, biar nanti makannya habis banyak kalau bahagia itu ya. Oke, dek, dengarkan ibu. Kalau kemarin-kemarin ibu minta bumbumnya begini, sekarang ibu minta bumbumnya begini. Bum ya. Oke. Siap musik pabrik. Bumbumnya cuma berapa kali? 3 kali ya. Konsisten ya. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Udah enggak ada bumbum. Balik kanan. Ibu gak ngapa-ngapain kok. Yo, musik pabrik.
Siap. Ingat waktu bumbum aja. Ini malah gelut. Tahu memberikan sukacita, tahu kan? Tahu. Ternyata kalian senang ya memberikan sukacita sama temanmu ya. Senang. Temanmu sampai nggak bisa ketawa lagi kan? Iya, sampai nggak bisa ketawa lagi temanmu. Oke? Kenapa? Oh gini. Oke, Dek, sekarang Ibu juga mau ajarkan satu lagu lagi. Ya, habis ini terakhir deh makan deh, habis ini terakhir makan. Tahu lagu di hati ini ada cinta? Tahu. Di mana aja ada cinta? Di hati ada cinta, terus di mata ada cinta, lalu di mulut ada cinta, lalu di tangan ada cinta. Terus cinta itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, cinta kepada sesama, cinta kepada teman ya. Oke, sudah mulai tidak kondusif ini, sudah lapar kayaknya Bu Yeni ya. Satu lagu lagi di sini, di hati ini ada cinta. Musik. Siap. Kita joget dulu di
sedekat. Oke, Dek. Sekarang kan sudah disiapkan tempatnya untuk perkelas. Ibu minta tolong, perlengkapan yang sudah kalian bawa silahkan disusun per kelas di atas terpal. Setelah ini, kalian... Nah, jadi nanti setelah kalian mengatur posisi melingkar setiap kelas, kalian boleh beli minuman dulu di kantin. Beli es dulu. Ya, jadi istirahat dulu 15 menit beli es, langsung dibawa ke sini duduk lagi melingkar. Kita akan makan. Duduknya per kelas ya, melingkar per kelas ya. Setelah itu kita akan makan bersama. Ingat wadah bekalnya ditaruh di sini, dibuat lingkaran per kelas. Sekarang ibu mulai dulu dari kelas 7B. Ya, silakan langsung buat lingkaran. Bu Siska tolong diarahkan, Bu Siska. Ya, buat bersap ya, dua sap ya Bu Siska ya. Depan-depanan, depan-depanan 7B. Oke. Okay. Depan sini. Nih 7B nih. Sini di depan Pak Didi. Sini. Sini. Berat depan. Dilanjutkan 7 apa? Jangan terlalu mepet enggak apa-apa, nanti makannya enggak nyaman. 7E di mana Pak Bu Siska? 7E. Oke, taruh wadah bekalnya. Kalau sudah ditaruh, udah tahu tempatnya di mana, boleh beli minum dulu yang di sana. Enggak dapat. Lanjut habis itu kelas 7 apa? Terusin aja. 7B. Ini kok tumben alim-alim? Alim-alim tumben hari ini. Ayo jalan-jalan pasukan jalan. Pak Budio 7D. Lanjut. Habis itu karena 7A hari ini lagi legowo, 7A lagi legowo ya kan. 7C dulu. Soalnya 7A ini apa namanya kayak gimana gitu hari ini ya. Taubat ya. Ya ibu senang tahu jadinya ngeliat kalian lama-lama di sini. Kalian di sini aja ya. Oke. Mohon arahan Pak Didik untuk kelas 7A mau dialokasikan di mana? Oke, Pak Didik di sebelah sana sayang, silakan. Nanti kalau misalnya Dek, waktu istirahatnya hanya 15 menit ya. Iya boleh, beli es tehnya 2 ya Jevon. Satu untuk ibu boleh. Bercanda Jeff, bercanda. Sini 7A, sini 7A. Itu digandengin gak apa-apa tuh, apa namanya terpalnya. Nih. Dek, yang sudah dapat tempat duduk, udah ngecup tempat duduk. Ya, udah ngecup ya, tempat duduk. Duduk. Boleh beli es teh 2. Satu untuk diminum di kantin, satu untuk diminum di sini. Atau satu untuk Bu Titis boleh. Oh, enggak gitu ya. Iyalah ibu juga mau beli es dulu lah. Oke, silakan yang udah duduk silakan. Yang enggak mau ke kantin dulu ya udah tunggu di sini, siapa tahu dapat bagian lebih dulu. Ye. Udah siap Bu Siska? Bebas, mau beli jus, mau beli es teh silakan sana. Ibu mau dong nitip dong. Ini biarin dulu. Saya enggak enak tahu Pak dari tadi di sini. Tujuh aku juga sama siapa ini? Saya orang. Satu.
Kok sepi, Pak? Mana lagunya, Pak? Karaoke jadilah, Pak. Oh,
Dek. Kalian boleh istirahat dulu ya nak ya. Boleh istirahat. Boleh beli es dulu. Nanti setelah ini baru kita makan bersama. Lalu yang merasa kehilangan uang boleh menemui Bu Siska. Tadi Bu Siska ada yang menemukan di kisaran kelas 7E dan 7 apa itu sebelah sana? 7B. Oh 7C ya. Yang merasa kehilangan uang. Itu loh sebelah sana loh. Ini bukan 10.000 yang bisa kita temui. 5.000 Bu. 5.000 yang bisa kita temui. Ini loh kayak ini loh. Thank you.
Oke, sebentar lagi kita akan makan bersama. Sekarang Bu Siska undang untuk semuanya cuci tangan dengan tertib. Cuci tangan terlebih dahulu dengan tertib. Ya. Kemudian nanti duduk kembali dengan tertib. Baru nanti Bapak Ibu Guru akan membagi. Oke, Bu Siska akan mulai membagikan makanan ini. Perhatikan. Jadi, karena proses pembagiannya lama, ya, yang sudah mendapatkan duluan tidak boleh makan duluan.
kita akan makan bersama setelah semuanya selesai dibagikan. Paham? Oke. Lagu apa, Vivi? Penjaga hati, Pak. Karaoke penjaga hati. Bu Krisin minta, Bu. Satu, Bu. Bu Krisin. Penjaga hati karaoke. Karaoke penjaga hati. Siapa yang belum dapat Farel? Dia duduknya bersila ya. Sie, bagi-bagi sosis, bagi-bagi ayam guring, ya ampun enaknya. Iya. Iya, itu lagi di spelling sabar. Penjaga hati. Thank you.
Jirus juga, segernya sama, bebas kuliah. Tak sering nyari, dapatkan gratis konsultasi dokter gigi dan 10 kali cegah gigi berlubang. Selamat mendengarkan suara emas dari saya. Jangan ditengok, kan suara emas, jangan ditengok. Seandainya kau tahu, bukan selalu cinta.
menikmati. Udah tuh, amin. Oh, jangan direkam. Jadi belum ada yang makan dulu. Nanti di Kawando makannya kita bersama-sama. Tumpukin. Makanan tidak untuk mainan. Kalau ada yang main-main nanti saya tarik mundur. Silahkan ditaruh, kita makan dengan tertib. Yuk, makannya dengan tertib, tunggu. Tunggu, kita berdoa bersama kemudian makan. Telur. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemasa nanti sama suka. Nurdin satu bang. Pendajar dipanggil bos. Pakai Nivea Men Cool Kick Saset dengan sensasi dingin instan, bantu kamu menangkan hari. Jauh tak ada tempat bertaduh.
Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidak kau latih kakimu berlari. Bapak Ibu Guru, ST-nya boleh diambil satu-satu. Bapak Ibu Guru. Ya, telur, kerupuk, kemudian ikan asin satu-satu dulu, ya, dan juga tempe. Siapa yang belum dapat telur? Tuh, bagian sana belum dapat telur, Bu. Yang belum dapat ikan asin. Nah, ya, itu ikannya asin, jadi satu-satu dulu, jangan banyak-banyak, nanti kamu darah tinggi. Bapak yang nyanyi ya. Dia mau nyanyi. Lalu kita saya nih. Ipo Bimensi. BTS, lu masih kan BTS ya? Lah itu. Rin, aku ada panggung. Ikan asin, kerupuk,
Selamat makan. Silakan, boleh makan. Selamat makan. Tasty, Pak. Oh,
teman-teman, mohon makanannya dihabiskan ya. Yang sudah diambil itu milik kalian dan harus dihabiskan. Terima kasih. Jika ada yang mau menambah nasi, boleh ke depan ya. Terima kasih. Ya.
nangis lagi muda-muda. Kelas 9, kelas 8 belajar. Mbak, buang sampah ke tempatnya ya. Jangan hutan sisa sampahnya. Ya. Jangan memperkati. Ya. Kita tadi tidak akan bersih, maka ini juga bersih. Ya. Oh iya. Tempat ini harus bersih ya. Jangan tersisa sampahnya. Tuhan berkati ya, abang-abang, kan, abang-abang, mbak-mbak. Ya, abang-abang, mbak-mbak, ya. Cio, request lagu. Bisa nanya kata ini. Menyanyikan ini bersama. Makan gak mau, saya sudah makan. Sekali lagi diingatkan, sampah-sampah bekas makanan apapun itu dibuang di tempat sampah. 7B yang cowok dipanggil Bu Sita. 7B yang cowok-cowok itu belum dibereskan daun-daunnya, silakan dibereskan. Adela yang itu yang tadi makan. Sini bareng-bareng, sini dulu. Yang tadi makan di kelas 7B. Yang masuk ke dalam kelas akan disisir ya, nanti Bu Siska, Bu Krisin semua akan masuk ke dalam kelas. Yang berada di dalam kelas ya, semua harus membereskan tempatnya dulu, semua sampahnya ya. Yang main badminton nanti raketnya diminta dulu ya, berarti ya silakan dibereskan dulu tempatnya, harus sampai bersih baru boleh kembali ke kelas. Jadi semua tidak ada yang di dalam kelas. Semua sampah. Mana? Di jemuran. Belum kering. Pakai kaos kaki kayak gitu. Beli kaos kaki lagi sih. Mama kamu. Anak. Ayo masih memimpin namun Rizky kita semuanya bahagia. Cek Eko, tidak main badminton terlebih dahulu. Sini beresin 7B. Semuanya 7B merapat ke sini. Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok sini. Tidak ada meninggalkan sampah di sini. Yuk. Yuk saling membantu membereskan. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi diambil lagi, nanti dicuci tangan lagi, nggak apa-apa, diambil. Nah, seperti Jeremy itu nggak apa-apa.
Ayo Susan, ikut bergerak, bukan melihat saja. Ayo. Besok-besok guru-gurunya nggak mau lagi ngajak kalian makan bersama. Ya, kalau sudah, Bu Siska minta tolong.